Niya, sapu ko, sapu tangi, tartel, payah ni bu, tepuk tepuk, tepuk untuk kita nak sapu muka ya bila so lagi sini, tepuk tanah untuk nak mari ke muka, tepuk, ya bila satu ruko situ, maka tu baik natijahnya bahwasanya ruko tayamum ada lima tu, boleh ingat lah tu baiknya tu. Boleh lima ya. Ingat ke? Mau ingat? Koningnya kena ingat, kena berhenti. Tak henti tak boleh. Lima kakak, ni boleh tulis lagi ni. Ingat ni? Baik. Satu rukun dia. Lepas tu, hok batalkan tayamu. Perkara yang membatalkan tayamu, dia sebut di dalam kitab, dia katanya, perkara yang batal tayamu, support dengan perkara yang batal air semaya. Alah, tu dah. Lah mana batak ismaya? Batak tayamulah tu lah. Ketuk. Nak tepuk pokdol lah. Batak ismaya. Batak ismaya tu apa kan? Tak ingat? Batak ismaya pun masalah tak banyak. Ya lepas ni. Lepas batak tayamu ya batak. Batak ismaya lepas dah ni. Lepas saya ni. Boleh jadi kita nak baca lagi sutak. Malah sutak dah kali buku tayamu ni. Kita baca lebih kurang 3 minggu dah buku tayamu. Syarat, sebab, hukum dan juga perkara yang membatak. Yo, maka kira umur lah. Kira ke mana? Kago bata tayamu itu adalah supo dengan kago yang bata ke air. Air semuanya. Kenapa? Pahlaw ni masuk cerita dia kata ni. Ya wak masya Allah. Ya wak masya Allah sini. Semoga masya Allah ya wak saat ni tu. Sebagai nak kejakkan masya Allah hukum-hukum kita. Hukum apa dia? Syarat hukum saat ni. Lepas tu ya wak masya Allah. Dapur ini apa tengok? Wa idza imtana'a apabila tertegah ia seseorang istimalahu akan menggunakan dia akan ai bagaimana ibaratnya nak kecek agama gimana apabila menegahlah ia seseorang akan menggunakan dia di ai itu kata tegah tu fi idwin ai fi idwin wahidin pada anggota yang satu ataupun pada satu anggota. Pada satu anggota saat ini tu, dia tu nak gunakan air tak boleh. Apa masalah yang awak ni? Tak ilah. Apa masalah? Apa lagi ni? Masalah yang awak ni? Tak boleh ni, yang awak masalah ni. Yang awak masalah, tak lagi hukum yang tu baik. Tapi dia bila belik, dia bila semabur di masalah, hukum lagi pun yang tak ada. Gimana apa lagi masalah? Dia punya perhati kot lah. Yang kita jimat juga. Dia ingat ke gapo? Dia ingat tak mari orang ngaji dah 2-3 minggu. Sambil kena anak minggu yang ngaji betel. Okay, tak ada-ada pun. Kena anak minggu. Mana cedih. Kena buat istihar katanya. Tiap-tiap minggu lah mana. Kalau malam rapuh di pondok pura ni. Nah, kena ada. Kena ada. Tak boleh dia berhenti 2-3 minggu. Bukan agak habis dah. Lupa habis. Baik. Kalau gitu masalahnya. Dia kata seorang. Tak kira lah. Lupa Allah ke Pak Allah. Kalau manding kan manding. Kalau gahai gahai. Napa? Kalau BE apa BE? BE ni katanya hawa tak masya-Allah diukur dengan ibarat dia kecil. Dia katanya sekiranya iza apabila sekiranya intana'a tertegah ia seseorang majak. Tak tahu majak udah. Apabila majak ni tertegah. Tegah ke apa? Istimalahu akan menggunakan akan dia akan ai. Fi idwin pada anggota yang satu, pada satu anggota. Herak dia soalan ke? Herak kita. Jadi hak kita wak upo. Masalah memang tidak semampu wak upo dah. Wak uponya kita gi mah pita ataupun kita saat itu balik mutu gi mah pita, pita saat itu tak belakso. Nah, wak mana golek ke kita saat itu berlaku sangat belak kita. Golek ditangi, hak kita tak tangi. Patu dia muko gilah. Napa? Tak ditanggih. Tak tanggih. Ditanggih saat ni tu ada belak. Lepas tu sining ni dia katanya tertegah. Rupa dengan masa Allah yang nak kecek dari kita ni. Nampak tak? Dia katanya apabila seorang saat ni tu tertegah, akan menggunakan air saat ni tu fi'iduin pada satu anggota. Kita tak dilengih. Dilengih saat ni tu ada belak. Ada belak, makna katanya kita saat ni tu tertegah guna air ditanggih tu. Ditangi kena dilengih deh. Dilengih deh. Kena dilengih ni jak deh. Tertegah. Jadi dia bila kita saat itu tertegah, nak ambil ismaya, memang cerak nyata bahwasanya ismaya kita tak kata gitu kan. Nampak? Nak kata yang ada belak.
Nah, nak nak kata nak ada semen. Nak kata nak ada gapo dia ni ada jarum, jarum agak-agak. Nah, kata lagi. Kenapa? Ada jarum agak-agak ke, ada belak ke di sini. Maka memang nyata bahawasanya, nah, di situ sewaktu kita ambil semaya, cerak nyata kata tak kata. Tak kata, tak sapa lagi ke cik tu. Ah, itu tak sapa lagi. Nah, dia bila tak sapa lagi, maka hukum syarak saat ini tu mari. Rorak katanya, sini ada buku tayamum. Rorak dengan tayamum. Kenapa? Karena ambil semaya itu tak pakar lah semaya dia. Tak jadi. Kau dah kata ambil semaya saja. Kenapa? Nah, memang orang ni tak dapat tidak. Mesti kena gunakan. Nah, sewaktu dia nak semaya setelah lagi, kena menggunakan syarat dua kali syarat. Gapa dia syarat? Yang pertamanya kena guna air. Yang keduanya kena guna tak? Tanah. Yang dikatakan tayamu. Kenapa lagi tak? Kenapa tak? Bermakna kata orang ni kena gunakan dua alat. Alat yang pertama air, alat yang kedua saat itu tanah. Nah, tanah guna saat itu cedek ganti pada tempat yang tak sapa air. Gimana? Ada jagung di lengi dia. Ada jagung di lengi dia. Apa ada masalah tu? Apa ada masalah tu? Ini apa? Lepas tu kalau misal kata jagung ada situ. Nah, dia mau bayar masuk tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, dia mau bayar. Lepas tu, ha, cakap Rawi. Masuklah. Waktu zuhur. Nah, apa nak maya ini? Nak ismaya tak kata? Berhenti lah ini. Ha, berhenti dah ada ngakor dia mana. Berhenti dia ngakor. Tak boleh berhenti. Pahala wak lana. Ha. Iaitu kita kena gunakan dua alat. Alat yang pertama air, alat yang keduanya tanah. Pahala wak lana. Ha, semacam kita wayak dah dulu, bahwasanya bagi orang ni ada belak di tangi di lengan ni kena cedek. Gapo dia? Tanah. Tak itu baik. Kena cedek tanah. Ambil tanah. Tanah cuci. Apa ni kalau kita ambil tanah toko kok mari kata-kata jadi abu sikit, lebih kurang. Apa? Jadi tokoh lele, jadi ada debu di gapo dia ni di tanah. Kalau kita misal katanya kita ambil tanah boleh besan enggak? Ha, tak besan itu kita kata dia agak kata ada debu. Apa nak tu baik? Ha, kalau aku tatah besan ataupun tatah apa tatah neka ke ataupun ikutlah tatah apa pun ni jadi rupa tanah kita saat itu jadi berdebu agak katanya kita nak tepuk suatu kita nak gunakan tayamu ni kita nak tepuk saat itu wi agak katanya wi makan habis dua tapak jari kita di tanah tadi. Apa lagi tu? Apa? Ha. Wi nampak masalah lah. Tanah ni kita nak uat. Hak ni kita nak uat. Ha, wi nampak dah. Lah ni tanah dah dapat kita lah ni. Anu dah dapat kita baik. Nah. Ah, lalu kita nak hijau. Anu kita ada belak tangan. Nah, dia kata orang ni kalau nak gunakan air tak leh. Nah, pada satu anggota ni apa nak kata hukum? Kata dia nyo wajibat ayam untuk jawab izar tadi. Kalau tu baik rupa lagu ni, orang-orang nak gunakan air tak leh pada satu anggota, kita buat masalah di lengi. Orang ni kata dia nyo wajiblah oleh tayamum. Apa? Wajib kena tayamum. Wajib tayamum orang ni. Mana tu? Ha, cedera. Alat tayamum. Tanah. Tak payah kita. Apa? Lepas tu lagu mana rupa? Ha, tengok. Hak dia mau duduk mengaji lepas dah. Ataupun hak dia mau duduk buat lepas dah. Bisa katanya besok duduk berlaku. Ha. Besok duduk berlaku. Kena gedak dengan hak ulama kecil sini. Dengan kita mengaji hari ni. Apa? Nah, dia kata ini. Wajib kena tayamu. Nah, tayamu. Dia bila sebut kata tayamu, wahai mari lepas lah orang. Ya, mandi. Mari lepas lah ini. Dia bila sebut kata tayamu, mari pak lepas lah kata, anggota tayamu ni ada? Oh. Tiga. Anggota dia saat itu, anggota untuk kita saat itu, nah, anak gapa dia ni, nak tayamu dia dua, ada dua anggota tu ya. Gapa dia? Muka tangis siku. Muka tangis siku. Ingat. Dia bila sebut kata rupa tayamu, anggota dia saat itu lagi tak apa. Ada dua anggota tu ya. Tengok ni. Ha, lo ni tanah jadi alak tu tak payah. Alak tu tak payah kita dah. Dia jadi hidup tak payah kita dah. Ya. Anda kita ada belak tangan ni. Apa? Okey ni kena guna air, kena guna tanah. Ha. Nah, masuklah waktu. Kerana syarat dia ni nak tayamu kau dulu. Selagi mana dia mau tak bayar masuk waktu, selama tu kita nak guna nak tayamu tak boleh lagi.
Ah cerak lah ngatur dia masuk masuk waktu lah jumat weh. Dia mau berah. Nah, anu kita jadi dah. Pak saat itu wajib nak tayamu. Dan bila sebut kata tayamu, ingat. Dua anggota. Apa? Cerak ada? Ah, anu tu dapat dah. Ha, orang ni wajib nak tayamu lagi ha kata gelap. Dan juga wajib pula air wa wajabus ulu sahih. Dan wajib juga pula orang ni saat ni tu wajib oleh basuhkan sahih ai a'dha usahih akan a'dha isahih akan anggota yang sahih. Jadi makna kata orang ni ya nak tayamu tayamu sedah patut kena basuh anggota yang sahih. Lah mana rupa ha ni belak ada di tangan sini kau isyarat. Pahala ni kita nak masuk waktu. Kita nak ambil asmaya dalam ni. Nampak je mak? Ha. Ha, kalau gitu mula-mula sekali dah belak ni ada di lengan ke? Nampak? Ha, kita basuh muka dulu. Aku ambil asmaya kerana Allah Taala. Nah. Aku mengangkat handak kecil kata gila niat kita tu. Wah. Basuh dengan apa mula-mula tu? Basuh dengan air dulu. Berarti boleh? Tidak boleh buat. Hari ini kita buat. Kita sedih. Cuma boleh kita saat itu boleh tak tepat tiba dah. Ha, pasang muka dulu. Wah, pasang muka serta dengan niat lah. Aku ambil ismaya kerana Allah Ta'ala. Wah. Pasang muka. Hak tu kata dia ni, wajabah uslu. Hak tu katanya, wajib kena basuh anggota yang sahih. Ketika anggota yang sahih. Anggota yang tak ada belak tu lah. Anggota yang tak ada luka. Ataupun orang panggil anggota yang tak ada buh napung gapo tu. Di muka saat ni, dia banyak tu napung belak. Belak dia lagi saat ni ke. Kita buat masalah ni deh. Ha. Ha. Lepas ni, masuk dah waktu. Ha. Masuk waktu, pernah mula-mula sekali kita masuk muka. Aku ambil ismaya kerana Allah Ta'ala. Wirata semacam mana kita masuk muka tu? Jimak. Masuk muka, jimak. Wah, wirata hak muka setara mana sudah kita mengaji dah dulu ke. Hak lebar setara mana, hak panjang setara mana. Sudah siap. Masuk muka. Bawa sudah masuk muka saat ni tu, nampak? Kita saat ni tu, kita yang masih tu. Kita yang masih. Nampak kan? Kita yang masih tu dek. Sebenarnya situ, yoi pilih. Ulama pilih situ. Pilih lagu mana? Wa'imu munak basuh anggota yang sahih yang tak ada luka dulu. Ataupun munak tayamu dulu. Sini pak belik ni. Kita orang awam, orang kampung biasa ni tu. Wasa keliru, tak kerti situ. Nampak? Maka situ sebenarnya ia boleh pilih. Pilih lagu mana? Wa'imu kita saat ni tu nak basuh dulu. Ya kita belak dah lengah ni kan. Muka kita basuh dengan air dah kan ni. Nampak? Lalu ni. Bawa sapa, oh, dia bila sapu, basuh muka sudah siap je mak. Sudah basuh muka, kita ambil ismaya, lepas pada basuh muka, basuh gamak, ke mana pula? Sangis siku, nampak? Sangis siku dah, sudah kita basuh muka dah ni. Sudah kita basuh muka niat, atau aku ambil ismaya kerana Allah Ta'ala sudah dah. Bahkan ni, aku nak basuh siku lah. Tangis siku lah. Kalau gitu, basuh tangis siku ni, nah, wa'imu kita saat ni tunuk tayam dulu, wa'imu kita saat ni tunuk basuh, tangi dulu, hok yang sahih, hok tak ada sakit, hok tak ada belak. Perak lagi situ, perak lagi. Perak lagi jalan. Boleh pergi. Perak lagi situ, jimat. Nampak? Ha. Kalau gitu, kita kecek kalau dah mudah, kita ambil afdol dah. Yaitu, kata ulama situ, ambil hok afdol. Kenapa dia kita tayam dulu? Nampak? Tayamu dulu. Yang mana? Bawa sudah kita basuh muka siap tu. Kita saat ni tu, ni tayamu. Dah tanam dah, dah sampai ni. Tepuk kali yang pertama. Pak tepuk. Ha ni, dah sampai ni. Nih. Pak tepuk. Tanam siap dah ni. Bawa sudah kita tok angin kita di atas tanah. Dua tapak. Tapak jari kita ni. Maka kita niat situ. Niat. We are taking more like. We sama sekali. Ini niat ni. Aku tayamu. Duk yang ada itu. Jangan wide putuh niat. Tangan tak apa lagi muka lagi. Apa lagi dah? Apa lagi? Gimana? Jadi kecek mudah-mudah tak? Wi niat saat itu berkekala. Sapa tangan saat itu bisa apa muka. Oh ya payah ni kita tak biasa ada umat dah. Masuk gelak cerah hati. Wi cerah gimana? Ha, berat. Tepuk. Kali yang pertama dah. Tepuk mula-mula ni. Tanah tak perik. Nampak? Aku tayamu memperharus adek memperharus anak katanya dek niat itu tak ada habis tangan kita di sapa muka ah cukup tak apa
Aku tayamum memperharukan semaya. Awak lagi kok anu nu waru belah tak apa. Nu wak sebelah tu tak mustilah. Nyapa? Waktu sewaktu kita pak tepuk tangan sak ni tu gigi muka. Nah, kita sapu semacam mana? Kita basuh muka sak ni. Tapi cuma hok ni gigi sapu dengan tanah. Tadi gigi basuh dengan air. Hok mula-mula tadi. Tadi mula-mula kita basuh dengan air dulu. Nyapa? Hei. Tak apalah semua sana kiri, tak ada masalah itu tu. Aduh. Pak ni dah. Pak ni dah. Sok kiri lagi. Lekat tak lekat situ. Kita rupa, ini nampak masalah dulu. Pak tu dah. Kalau sudah kita basuh muka dengan air tu, kita niat situ. Lepas tu lah ni kita nak tayamum. Kerana ya afdol kita tayamum dulu. Mana? Kita sapu, pak. Itu, tepuk pak kali yang pertama. Ah, lepas tu naik niat aku. Dibolek. Sewaktu kita nak akak tangan pada tanah tu, niat tu yang dibolek situ. Niat ni mari, ni mari lah. Nampak tak? Aku tayamum memperharukan semaya. Nah, sapu ni? Apa muka ni? Mana hak muka saat ni tu? Nah, kita sapu ni ingat tanah. Nah, yang ni terakak. Yang ni terakak. Nah, aku. Nah, apa? Nah, so, tanya sangat lah aku lebih dah, nama tanah masuk lebih dah. Nah, yang kerana lah ni kita dah, duk sapu dengan tanah ni lah ni. Duk gajak duk sapu dengan tanah lah ni. Nah, apa? Sudah. Aku atur-atur dah ini. Aku atur ni. Atur dah apa dah? Apa? Nah, sudah mak sapu kita letak ni dulu sikit. Letak dulu. Letak dengan tangan kita. Letak dulu. Ya kerana anggota tayamu jangan terlupa saat ni. Ada? Dua. Muka dengan tangan sikit. Baik. Kita sapu sudah. Nah. Lepas tu sewaktu kita sapu muka saat ni pun dengan tanah tu. Jangan kita sapu dapet ni. Takut tanah kita saat ni tu ah jatuh sini. Ya kata ya bahas juga situ. Jadi mustama tanah tu. Nah. Apa? Nah, kita pergi setiap bulan. Apa sewaktu kita sapu muka ni pas tak terang muka ni. Nah, sudah siap. Nah. Sudah siap jima. Lepas tu kita nak sapu pula. Kali yang dua. Ya kerana Nabi katanya tayamum dan darbata ini. Dua kali tepuk. Darbatun. Nah. Apa ni? Lil wajhi. Untuk muka. Wa darbatun lil. Li ID. Gecek muda dua satu tepuk lagi untuk tangis siku. Mana? Tepuk yang kedua, pak. Nah. Ah, ini tak ada niat lah. Tak ada niat lah apa dah. Atau kita niat dah. Nampak je, mak? Tepuk yang kedua, pak. Ah, ini kita nak tak baik ni, nak tak baik ni. Tak apalah, tu yang sunat ya. Kita agak katanya kita tepuk kali yang dua ni. Pak, kita pukul saat ni tu, kita agak katanya lah. Wirato kita sapu. Jangan terakak, kek. Jangan nak akak ni. Sapu, wah. Oh, tu. Kok celah-celah tu kita buat lagi. Wah, gitu. Nah. Atu tak remo masing-masing kafiat macam-macam lah. Kalau dia motor di tah ni di bawah ni kan. Nak sudah ikutlah tu. Karena dia tak menjadikan wajib situ. Kita kira katanya, agak katanya sewaktu kita sapu tangis siku ni, we agak katanya latah bi hak-hak tangis siku. Nah, sebelah kanan dulu kita boh. Gimana? Sapu we atau? Wah. Wah. Ha. Pastu jangan-jangan ketak itu jangan-jangan tinggallah. Apa? Wah, atau ha gigok gigi pula. Ikut gigi pula. Lepas tu, belak ada sini saat ni kan? Jangan terlupa belak tu lah, sakit. Nah, kita ketik kau kau adik. Bawa bagi siapa? Dah kita lewat mula di sebelah kanan dulu. Kita kita kau kau adik. Sakit, kamu sendok tu baik pula. Patah, patah tak tak masuk kan? Nah, kita ketik tak, tak ngetan tu kau. Nah, orang kata lah sebelah kanan ni, weh. Hantai sebelah kiri pula je. Nah, kau kau gigi dah kita sakit ni. Apa? Oh nak gua jari tu pun suruh dia bergerak tak apa itu kan. Kalau dah sudah ada orang tak, bila dia bergerak tak ada apa aku. Nah, upah dia tak apa. Nah, upah dia tolong gerak oi. Nah, apa dah? Ha minta-minta tolong dia. Tak ada apa, tak ada masalah. Kalau nak tupai orang ataupun buat dengan tayamum sendiri, boleh lah kau. Tak ada masalah. Apa? Ha upah dia tak ada apa. Ha, aku sudah rata. Habis. Apa? Habis tu. Sudah dah. Pas sudah lagi kita ambil semaya ni sudah lagi tu. Tak lagi. Tak lagi tu. Baik lagi. Apa? Nah, pas tu sudah kita tayamum. Sudah kita tayamum sudah siap rata kok atau tersapu tangis siku sak ni tu rata siap. Mau sudah rata siap ni, dia kata wa wajaba ghuslu sahih. Bol pas pada kita tayamum sudah siap, wajib ulah ni wajib hukum. Dan ingatlah, kita mengaji pekok, dia bila kata wajib, tawak tak pakai. Wajib kena wak. Tu wajib syarat. Wajib kena wak. Kalau tak wak, tak
pakai amal ibadat tu. Tayamum tak jadi. Ya pak? Ha, bolpah dah ke? Kita guna kebalik le pula air. Air-air pula kan? Ha, dia ayat dah ni. Orang yang ada belak tangan ni. Nah, muka ni, dia kena dua alat untuk menggunakan air semaya dia. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan tanah. Nampak ya, Mak? Mak? Ha, pahlawan ni kita sudah tayamum. Lepas tu, basuh-basuh lagi tangan ni. Dengan air. Tak ada basuh ke? Ha, lepas tu basuh pula dengan air. Basuh. Ha, itu kita nak basuh tangan kanan dulu. Nah, lepas tu cara kita basuh. Nah, kok mana misal katanya belak kita ada sekarang. Misal tu Pak Cik kata gila. Dek, Pak Cik. Memang dek, digelengkan tangan sana tu siapa? Siapa siku tak apa? Dek, siapa siku? Ha, lepas tu, sini yang tak ada belak. Apa? Tak ada belak. Ataupun tak ada kain, tak ada gapo kan? Sini wajib kena sapa air ke? Wajib. Satu yang katanya, wajib sahihi. Wajib oleh ghuslu sahihi. Basuhkan anggota yang sahih. Anggota tak ada sakit. Basuh dengan air. Bunga. Basuh. Bawa sudah basuh ini. Nah, tak ada. Tepat aku nak basuh. Ada belak saja dah. Ada belak saja dah. Maka pergi basuh sebelah kiri pula. Gimana? Ini basuh sebelah kiri pula. Basuh dengan air kan ni? Basuh dengan air. Basuh dengan air. Kata orang weh. Supong kita basuh siku tangis siku semakin sewaktu kita ambil asmai. Pasal ni masuk gigi mak. Masuk yata deh. Nah, weh. Sudah masuk tangis siku. Napa? Pastu klik tertib ngikutkan kita ambil asmai dulu. Mana? Sudah masuk tangis siku mana? Sapu pa palo mana? Sapu palo tak? Bosuk cai tu jawa. Masuk kaki. Sapa ke ukuran? Ani cago dia. Kira gitu. Apa dah? Pas besok ada dua aku ni. Dok kan kita saat itu bawa masuk kopi tai kok halus seminggu tinggal saja. Tak gitu kan? Ha. Payah kena. Dok. Tak ada payah. Payah dah, tak ada payah. Kalau ni kita ada baca demo nyata sosok ni payah nak buat. Nak tanya dulu. Kuasa agak tak payah kan mudah ya buat. Tak ada payah. Ah, tu cukup ribu. Ingat ni mak weh, dia bila pak mari malam ni malah kak. Saya cari obat tak temu obat. Nah, ingat, so kita nak pergi ingat demo, bukan kita nak pergi ingat, iaitu Nabi suruh pi tuduh pi ingat kita. Dua ya sama sama dah. Dia bila gapo ni? Tu kaki. Kaki pun semacam. Kaki pun supo. Napa? Misal katanya, saat ni kita buat belak misal masuk Allah di tangan ke? Nah, di kaki pula. Nah, dia kata di kaki. Napa? Di kaki mana? Kalau betih, tak ada kena tayamum tu. Nah, kalau di betih, kerana hak yang wajib kita saat itu basuh tak kaki saat itu di buku, sekat litah pada buku lali sikit. Nah, kalau gitu, kita ada belak di antara situ, di antara kaki dengan buku lali. Juga kena tayamum. Cuma situ tayamum sutai. Lagu mana? Ha, kita wa insyaallah di kaki pula. Napa? Bahag mana apa terawak tu kata, buaya ni boleh wa. Lah ni sekarangnya belak dah dekat kaki. Napa? Balik mutu. Nah, ataupun belecoh kaki hak ni tu gimo pitah ni tu ya berapa musmi. Ba di kaki sebelah. Ha. Entak kira. Ha, tak kira. Tak kira heo. Dua yang dah kata, selama mana mudah nyamuk ke dua lubah hidup, selama tu semaya tu wajib. Tak ada apa. Buku apa, sah apa. Nah, lihat yang ini di kaki dulu. Ha? Misal tadi di kaki. Faham, terawak lagu mana? Okey, ini kena guna lagu mana? Kalau misal katanya belak di kaki. Ada kapo, bomo mau pitah saat itu nyobo kapo di kaki. Sini. Ha, pahalahan dah kita. Ha, masuk waktu dah kan ini. Nak semaya, syarat nak suha semaya, kena ambil semaya. Pak air semaya demo ni kena guna dulu. Dua, gak kok air dengan kan? Dengan tanah. Ha, pasal awak tengok lah kena, nak tengok. Bukit di sedih ni, waktu pati bahara jahat, buat apa tu pati lama. Ha, ya, mau terawak, kaki belak kaki, ha. Ha, lah ni masuk waktu saat ni tu nak semaya. Nak semaya syarat dia saat ni tu kena ambil semaya. Ha, ambil semaya jahat, pasal awak. Ha. Masuk kalau, ayolah. Masuk kalau aku hanya hati masuk perut dah tu. Tak ayah nak aku hanya mahu nak ingat. Masuk kalau saja lah. Aku ambil asmaya ni yang itu. Aku ambil asmaya kerana Allah Ta'ala ni. Masuk kau. Bawa sudah masuk kau mana? Tangis iku. Supa tu.
Ha, lepas tu kepala. Ha, tu dia kaki tu. Ha, kaki tayamum. Tayamum. Betul tak? Tayamum, dia bila sebut tu tayamum. Lama duk pakai kata tayamum, tayamum tu. Gi sapu dengan tanah. Lama duk gimik tanah, kita pek situ tu. Ha, kita sapu situ. Oh, silap besar. Ha, nama tak doyak dah. Dia bila sebut kata kena tayamum, tak dapat tidur. Dia bila mari tayamum, kena mari dua kata. Iaitu sapu, bukan dengan tangis siku. Ha, tayamum. Apa? Sana kita ada dedah ni. Tanya. Awi ada debu. Jangan pasir dok kecek dah dulu. Pasir tambah. Pasir dia tak mempunyai debu. Nah, dia nak tanah jadi debu sikit-sikit tak apa dah. Tak ada apa. Debu tak ada gapo. Apa? Oh, debu banyak wei kau kita marahlah ni kan. Nah, nyok gapo ni angin sikit pun kita tepek, gim tepek. Tak ada apa. Oh, debu dah wei. Bung kita tepek. Tak ada masalah. Boleh. Ya, jangan buat muskilah. Situ yang boleh. Asalkan debu. Ha, tu tak memulak. Ha, tu kira empat lain pula tu. Ngerik panjang. Tapi nak ayat katanya, hukum dia kan misal kata debu ada di dinai, cerak atau banyak. Eh, boleh lah aku nak tayam ni debu ni. Nampak? Tak boleh. Kita pergi tepek tangan kita. Oh, tepek. Bukan? Ni ya, bawa nak akit tangan ni ya. Aku tayamu memperharukan semaya. So, atuh ah ni tak tepek dah dek nu lah kita kita pok ni kita biga mana kita pok dek nu lah dek nu dah so gi. Kan rupa tayamu gak anggota tayamu tu dua sat ni muka dah. Ha ah di ni nu tepek ni lah nak. Ha bagi siapa tangis tu. Tak payah ke? Tak payah ayah. Ha ada duk kecek ni ikutlah. Nah, nak boleh paye wudu kan nak boleh naik kasar kan kudu dah ada tak salah imam. Ia tak menjadikan rukun syarat. Ah, tak apa lagi mau. Kalau lah. Ah, tu wi boleh. Wi boleh royak. Wi boleh kecek. Ngapa? Wi boleh kecek, wi boleh royak. Ngapa? Nah, sudah. Ah, pas tu ja. Bo sapat kaki hok liranya ni. Bo sapat kaki sak ni tu, kita tayamum dulu deh. Tayamum sapu muka, pas tu sapu tangan siku, bo lepas pada tu, kita sak ni tu basuh kaki hok tak ada belak, hok tak ada. Hok tak ada, gapo ni tak ada kaput itu semua ni. Nah, ha, basuh mana tempat tak ada semua, kena sapa pergi pabrik air. Apa? Kena sapa pergi pabrik air. Wah, kenapa? Eh, gimana? Nah. Oh, tak apa, tulur tulur lemah ni dah ya ni. Tulur lemah, tulur buat. Nah, tulur apa? Bawa munak kek mu pakak aku kupak, bawa munak kek kuna antinya. Ha, tu. Pakak molek, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Kita piyo awak ni. Ah tepuk apa ni orang ni. Lah kita lah kita nak buat. Tapi pakak awak yo jadi molek. Hei, bo mun akik tagi nak meroyak atas kuih apa aku. Ha. Kata gilah. Buat pakak bek-bek mana pun. Apa lagi teh? Apa bek gimak boleh lagi? Nah. Ha boleh deh. Boleh deh. Ha boleh kita nak kakak gi. Apa? Ha. Maka kena basuh wajib, basuh anggota yang sahih. Tak mandu lagi bodoh weh. Ha, kita kena weh tahu lah ini. Yang ni tahu hukum sekadar undang-undang itu. Bagi orang ni, kena wajib. Tepat jadi wajib bagi dia, tiga. Ni. Tepat jadi wajib bagi dia orang ni, tiga. Gapo yang wajib sekali lagi? Belum. Iaitu, wa wajabah mas'hukul lisatiri dhari naz'u. Wajib yang tiga, gapo dia wajib? Dua dah wajib ni. Wajib tayamu. Wajib ha. Ha asmaya ha tak apa. Jangan jadi pak kita bila kita apalah. Ha. Ha yang pertama wajib be asmaya dah nak be asmaya wajib nak be asmaya ke? Ha kena guna air. Yang dua kena guna pula wajib kena guna tanah. Tayamum hari. Pas yang tiga wajib yang tiga. Maha anu syarat sok kira lah nak masa waktu nak wadah ni. Ha pak wajib dua suatu kita ada tayamum ni. Wajib yang tiga ni. Gapo? Kena siap belek hak ni bagi ini mau kuasa belek hak ni baik. Wajib yang tiga tu kena ha kena kena sapu kena basuh kena sapu anggota kena basuh anggota yang sah sah eh belak dok sini ke apa apa amun hidup putih hak tu kena basuh kecek mudah-mudah kena basuh anggota yang sah ni supaya belak ada tangi yang tinggal di lengi hak tepat-tepat hak hak tak ada belak ni kena basuh juga situ tu kena basuh gigi lah. Mana pak celok boleh pergi, air kena celok boleh pergi. Mesti kena sapa pergi air. Yang mana tu? Nampak? Ha. Mana kata, tiga wajib. Dah.
Tiga wajib. Wajib yang keempat apa dia? Ha, wajib yang keempat bagi orang yang guna tayamum ni, iaitu wajibkan siapa? Kulis satir. Akan sekelia satir. Akan sekelia jabirah. Akan sekelia kan berapa belak dia tu. Belak dua misal ni, belak tangan ni dah. Ha. Jadi wajib yang keempatnya, wajib kena sapuhkan di atas satir, di atas belak sana itu. Nah. Ha, belak tu tu yang kata ni, yo kecek pula. Belak yang adzari naz'uhu. Belak yang memberikan kemudaratan dan bila dia kita sana itu cabut belak. Belak. Ana belak sana itu kita pergi kita patah. Ha. Kita pergi patah sana itu pergi hospital, kita pergi ikutlah apa-apa nak kalau wei tak leh. Karena dia wei hari itu membawakan kepada mudarat. Nah, tak masuk oleh. Kalau patah, kalau semui, maka tak kena kecek mula. Dia tak boleh wear mula lagi dah. Nampak? Ha, kalau gitu, orang ni, ni yang katanya, nah, wajib yang kepaknya, kena sapuh. Berarti oleh. Kena sapuhkan di atas ni. Di atas kelihatan satin. Di atas kelihatan belak itu ni. Sapuh saat ni tu dengan apa? Bima. Pula. Kena sapuh saat ni tu dengan air pula dah. Biar lagi dah. Kena hotel pula atas tu dengan air. Saat ni kita sapu dengan tanah tayamum dah. Nampak? Hotel atas tu tayamum. Nampak? Ha, yang keempat hari tu, kena sapu. Sapu, buka basuh. Basuh selain kau habis tu, lembur habis kapur. Itu, kena sapu. Sapu dengan apa? Sapu saat ni tu, bima. Dengan air pula dah. Hotel atas tu. Surga ambil air, ngerti tak sapu. Dia tak suka dengan basuh. Dia ada sapu kan? Sapu ambil tik-tik-tik air. Kita agak tetah tah tu. Ya. 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 Mana suka mana mana sapu tu. Sapu dia agak kata-kata. Ha ni nak nak akik tak ada kuat dah masalah sini. Nak akik nak. Ha sini tak atur. Ha tek semula pula air. Ha tek semula pula air. Ha tu. Kok sarung nak kata? Dah nak tanya ramai-ramai kok itu ni besok dok gunakan amal dengan amal ibadat tayamum besok. Tak bisa jima. Tak bisa sampai. Tak tahu. Ke lagu mana? Ke malah. Ya waktu ya. Malah dengan tak tahu. Besok dok kita patah sangi. Oh, wahai tak besok patah sangi itu kalau dulu. Ha, patah kaki benda kah ini? Ada besok ada dok belak di muka. Mudik. Mudik. Tak bisa. Lek tak bisa lah. Tak apalah tak bisa. Tapi tak ada biar orang sampai buat. Besok dok. Ah, besok dah. Belak di mana dek? Di lutut. Ah, lutut apa? Lutut tak ada benda yang mungkin, tak ada benda kecek, tak masuk lebat ni. Eh? Ah, yalah dah. Yalah dah. Di mata. Lepas tu, buat balak. Buat penapas ni. Ah, tu yalah dah tu. Mana katanya orang ni besok dah tu. Mana tak orang ni kena guna kata yang ni. Apa lagi tu? Betul lah. Biarlah. Kita katanya sekarang ni kita tak ada guna lagi. Kita tak biasa untuk bunuh ataupun kita tak perlu berlaku lagi, tapi satu hari kita akan berlaku masalah. Kita akan berlaku. Yalah dah. Kita berasa pun tak pandai. So, yang duanya tok. Yang pertama tak pandai, yang duanya mah. Alah, akak mati kotor lalu. Ya. Banyak kebek tu. Nah, apa kebek tu dah? Ada hadiah saat itu nak kodoh, saat itu ya salah situ. Kerana syaruk kira kata ya salah. Kerana sudah nyata ayat dan juga hadis-hadis saat itu suruh buat lagu ni, orang dia bila sakit sekir. Muhna tayamum. Kita nak pergi tinggal, nak pergi kodoh semaya nanti. Ya, aku tak ada. Aku lazim, juga muhna kodoh esok. Dan bila aku siap, sekalipun, ya tak boleh, ya salah situ. Kerana syaruk kira kata salah dia itu. Ngapa lagi tu? Pak kalau mati dalam celah-celah tu kak, jako dia mati. Masuk dia jako. Jako lah dia mati. Nampak lagi tu? Yang pertama kita wasapun demo saat itu tak tahu kadang-kadang. Pak tengok ni, kok habis dah cerita ni. Minggu ni habis dah buku tayamum. Ah boleh warah, kita nyata dah sosok saat itu boleh warah. Boleh dah. Jamu nampak lagi, cerah lagi tu. Lo boleh warah lagi tu. Cuma ni malah lah. Tahu-tahu dah ni. Pak dia bila berlaku satu hari, satu tanya hati kita dah lah. Buat emu kita saat ni, tak tahu tak boleh kita tahu ni. Buat emu kita malah. Kenapa tu pun lah. Eh, wasa pun tak payah mana ni.
Kerana rukun dia gapo dia tak ada bayang mana ni. Cuma kita duk imam ah. Ha? Alah. Alah duk pesan sok. Nabi pesan katanya, "Akhsha ma khasyitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kaslu wa dha'ful yaqin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita duk pesan sama-sama dah hadis ni. Suruh ingat mulai puluk tek. Ha. Nabi katanya, "Aku sangat-sangat takut ala ummati di atas umatku ni." Nabi kata sendiri. Bukan kita pesan Nabi tu pesan. Nabi pesan kita. Aku sangat-sangat takut ala umat tidak tahu makku. Kibarul batni. Makin banyak. Takut Nabi takut so. Makin pada-pada. Wa muda wa matunam. Ya keduanya senantiasa banyak tidur. Dua takut. Jangan we ada di dalam kehidupan kita. Wa emu segi makin banyak. Wa emu kita saat itu banyak tidur. Jangan sama sekali dua kali ini. Nabi lalu. Ya, sekalipun lagi saat itu ulama ketangguh tak tahre, ya, tahre kalau hari tak leh, kena beti lah udah makan banyak, kena tak leh tidur banyak ada sini hari ini Nabi tak itu ulama yang tangguh katanya bukan duduk di sekolah leh saja dok, cuma lagi tambuh, tambuh menjadi makan banyak dan juga tambuh tidur banyak yang tiga banyak di kalengi kita nya, gambar dia wal kaslu malah. Malah ni Nabi kata, "Akhsha, sangat-sangat aku takut," Nabi kata. Nabi wak ngin ngapa tak betul, saya tak betul. Kalau kita mengaji lurah bahasa kat orang, "Oh, aku takut sungguh, takut sungguh." Ha, salah. Tak ada lah nak takut lebih pada ni. Tu isi hati saya tak betul. Aku takut sungguh. Gapo dia setengah badannya hak Nabi takut? Malah. Ya malah ya cuk beribung. Ya tak ada cerita, tak ada obat. Malah eh. Kenapa tak ada tayamum? Malah. Keti ngaji dah. Weh, genung tak ada ngaji lah malam Rabu. Punya kata dia duduk istihar itu tok otek kau makan duduk istihar tu. Ha malam Rabu ni kita sup pala lagi wak tu punya tu. Oh, minta mari lagi. Ni malah. Cuk beribu dia malah. Dia tak ada obat malah. Mun nak sabar kan Nabi katanya aku takut dia tak mak punya malah. Oh, berbagi masalah amal ibadah, masalah sakut pahamnya, undai-undai akhirat, ataupun masalah sakutnya syariat-syariat agama, jangan sama sekali kita tu lah. Kena bisa, kena oh. Kena mengaji. Ini tak mengaji lah ni, tengok. Cerak lagi ni, boleh pareh? Boleh pareh? Ha. Jadi makna katanya, orang ni, nah, tak dapat tidak, wajib pak. Wajib. Nama ismaya tu guna-guna dengan air. Wajib nama ismaya saat ni tu guna dengan tanah. Ya. Wajib pula kena basuh anggota yang sohah. Paham mana sohah. Tak mandul dengan sekolah tayamu saja dok. Nah, kena basuh pula anggota yang tak ada. Yang tak ada sakit, tak ada belak. Yang tepatnya kena. Kena sapu di atas. Atas satir, atas jambirah, atas belak. Atas belak. Ni mungkin kalau kita tak buat pun mungkin aku orang tua kita sakit lupa dah. Kena tolong buat dia. Kenapa? Ya kan? Rubik natijah bahawasanya orang lagu ni kena ada pak-pak wajib sewaktu dia ambil asmanya. Pak wajib. Ingat eh? Pak wajib. Nah, mudah kita pergi. Wajib guna dengan air. Wajib kena guna dengan tanah. Lepas tu basuh tempat anggota yang tak ada belak. Lepas tu pergi sapu ke air. Nak ni tu pergi sapu. Pergi sapu dia akan lah. Pakar. Nampak lagi jimat dah. Winyata. Mudah kita nak beramai soh ni. Nah. Ah, habis sikit dah. Ah, lepas tu berlepas dah tu. Ah, habis kat tu. Nah. Wala tartiba bainahuma li junubain. Dan tidak ada jenis tertib di antara kedua-duanya, di antara basuh, basuh dengan air dengan tayamum. Tak ada mesti tertib. Kerana buku Aismaye, ia kena wajib jaga tertib kan? Ya kerana ismaya apa tengok? Rukuk ismaya ada gapa rukuk ismaya? Apa tadi tengok? Rukuk ismaya ada gapa rukuk ya? Tar, te, kena jaga kan tertik. Sampai tu dia bila balak, belak ada sini enggak? Nah, kita nak kita ayam bulan-bulan tak boleh. Mana? Yaitu sewaktu kita nak basuh pak kita sakit. Baru boleh kita tayamu. Bermakna katanya, wajib kena basuh muka dulu. Bahawa sudah basuh muka, baru boleh tayamu. Kerana belak saat itu duduk sini. Apa? Ya tak sama dengan belak dia di muka. Ha, di muka tak apa. Apa? Boleh kita nak tayamum dulu, boleh kita nak basuh dulu anggota yang dapat dia ni di muka lah.
Apa? Anggota yang suara anggota tak ada belak. Pasal anggota belak dulu. Apa hal tu kita tayamum pula. Patu ngiko kita basuh. Nah, adapun kalau belak saat ni tu ada di tangi, wajib kena basuh muka dulu. Ngai. Wajib. Nah, ini bukan sunat, bukan gapo dia wajib. Kena basuh muka dulu. Semuka, patu gi situ. Bagi nak sit nak basuh tangi tu, ha nah, situ. Kita nak tayamum dulu ke, kita nak basuh dulu. Apa? Apa gila? Nampak dah, nampak. Nah, kita nak aman. Baik. Tapi dalam masalah ni, dia katanya tidak ada jenis tertik. Tertik tak ada. Di antara kita nak basuh dulu ke, dengan kita saat itu nak tayamum dulu ke. Tak ada tertik. Mana tak boleh belakang. Kita nak tayamum, kita nak basuh dulu. Bagi dia, li junubi. Bagi orang yang berjunub. Cara kita. Cara masalah yang kecil. Apa? Nah, dia nak guna arak leh. Ada belak di tangi. Ah malah dia gogek-gogek dengan ketina dia. Nah, kena sawang cakek dengan ketina dia semalam leh. Ah, naik gajah, naik bulan semalam. Gimana leh? Haa, malah ni tu naik bulan dengan ketina. Lepas tu pagi ni, bawa nak semaya subuh ni tu, kena mandi. Apa? Karena dia hari tu kuat mandi malam leh. Dia gogek dengan ketina dia semalam. Maka orang ni wajib membawakan kepada wajib mandi. Nah, mandi memang tak sem, karena ada belak di tangan dia ni. Maka bagi orang ni, kena guna dua. Aiso, tayamum so. Pahlah mana? Mula-mula, buat apa kita saat itu nak basuh dengan air dulu anggota yang tak ada belak, ataupun kita nak tayamum dulu. Bolehlah. Karena, bagi orang yang berjunuk ni, tak ada mesti tertik. Karena di dalam bak mandi junuk, dia tak ada tertik. Heran kita? Heran lagi? Boleh pergi lagi dengan sepita lalu? Gimana? Boleh pergi lagi? Boleh pergi? Tak boleh? Haa, boleh. Nampak dah? Nah, apa lagi? Nah, kalau gitu bagi orang yang berjunuk ni tak ada makna tu kita nak basuh dulu pun tak apa, kita nak tayamum dulu pun tak apa. Makna katanya bagi orang yang sakit. Inilah ada ayat ni. Nah, kalau tak ada sakit, tak ada belai, tak ada perlu tayamum dahlah. Apa? Kaki kepala ikut kata gila. Apa? Nah. Ah, maka nah, tak ada perlu wajib tayamum. Ah, macam lagi. Au idwa ini. Ah, saat ni kita buat contoh masalah satu anggota di mana tangi ni deh. Itu satu anggota. Au idwa ini. Ataupun tepat belak ada ni dua anggota. Mana? Di muka so balik untuk. Balik untuk saat ni tu nyata-tanya muka saat ni tu di batak. Buih muka sini. Terpaksa kena ber. Buih menepek. Nah, buih menepek sini dari pipi. Kata gila. Di pipi sini. Nah, lepas tu. Ini tapai pula tangi dia orang cilak. Patah tangi pula. Ah, buih belak dalam sini. Satu dua anggota. Tawak masalah begitu. Yang pada tu. Nah, di dua anggota tu. Di muka pun ada belak, di tangis siku pun ada belak. Ini, munasabah dengan ibarat ulama keceknya, au idwai ni, ataupun dua anggota. Pahala ke mana kan ni? Dia bila masuk waktu nak semaya. Nak semaya, kena ada semaya. Nampak? Nah juga semacam saat ini. Semacam mana? Kena gunakan dua alat. Alat yang pertama air, alat yang kedua pula tanah. Pahala gunalah ke mana dua anggota ni? Apa hati lagi? Nah, kalau dua anggota di buka so, di tangis so, nah, maka okey lagu ni, ni kata dia ni. Patayamumani. Maka wajib pula kena dua kali tayamum. Cara kita? Kena dua kali tayamum lah. Mana kata lagu mana? Kena cedek dua tanah dua tupuk. Nah, cedek pula tanah dua tupuk. Nah, era kita. Karena orang ni dua kali tayamum. Karena belak dia ada dua tempat. Di muka, di tangan. Maka kena guna dua kali tayamum. Lepas tu, rupa kelakuan cara kita bawa semacam mana supon dengan hak. Hak sekali tayamum tadi lah. Di mana? Ha, di muka sore. Misal kita buat, di tangan so. Apa lah ni kita nak masuk waktu dah. Nak semaya. Nampak? Orang ni kena jadi dua tanah. Dua tempat tanah tu. Dapet dia. Ha, lah ni, di muka. Ha, buat ilmu kita nak tayamum dulu. Ana di muka dulu. Buat ilmu kita sang itu nak sapu. Ya belak dekat sini pipi deh. Ha, kita ni kena guna tayamum dulu. Mulai afdal kita guna tayamum. Mana yang dulu? Tepuk kali yang pertama di muka, seketul niat tepuk kali yang luar itu sapu sangat siku. Berat sudah tu. Lepas tu ya belak dekat sini. Mi air pula. Mi air. Masuk. Aku mi asmaye kerana Allah Taala. Ya sini, siapa ni? Basuh ni.
Langsung kata ada belak. Mana kata ada belak asal situ? Ah, sekali tayamum. Napa? Lepas tu pernah nak pergi situ pula. Napa? Nak pergi di siku pula kerana dia belak ada dua ni. Napa? Ha, kita tayamum pula kali pula. Tepuk tangan sapu muka, aku tayamum perharu ke semaya. Pak tepuk tangan yang dua sapu tangan siku. Nah, lepas tu pergi basuh pula dengan air. Mana tempat anggota tak ada belak. Nah. Nah, ah, sini ada, sini tak ada eh. Nah, ambil basuh gitu. Lepas tu ah, tak sudah gitu, lupa tinggal. Mana? So lagi sat ni di muka ni. Kalau tok-tok di muka ni. Tinggal-tinggal hang wajib so gitu apa? Ah, tu dia. Ah, tu ingat kalau ingat oleh tu. Ha. Di sat muka ni, kita tayamum sudah siap kan? Lepas tu kita basuh. Ya belak di sini basuh. Bawa sudah basuh anggota yang sahih di sebelah ni. Lepas tu kita ambil air pula. Air hang itu kita kita sapu tak belak. Apa kok? Sudah dibuka. Apa? Pas ditanya pula. Kita tayamum pula dua kali tayamum. Mana? Tepuk kali yang pertama sapu muka, tepuk kali yang kedua tangis. Nah, bawa sudah pak hak itu tayamum yang dua. Nah, ah kita saat itu ambil air hak itu dibasuh. Yo belak ditangis sini, dibasuh anggota itu. Nah. Apa? Nah, sini, pas sini hak ini sini tak ada belak. Tak ada mepek nah basuh. Lepas tu, tak belak ni, ambil air pula pergi sapu. Apa tadi? Nak sapu. Berlepas dah tu lah. Ngikutkan tertik. Oh. Ambil es mayu mana? Apu kepala. Lepas tu basuh kaki. Payah tak? Payah oleh ke kita kat ni pun sakit. Kan payah-payah situ ni. Wasa payah kerana kita musyafah dalam keadaan sakit. Nah, tapi sekali pun kita sakit ya seluar. Oh, anu aina. Okey, kita nak sakit sampai tahap. Tak kira lah sakit tahap sakit mana apa, ya seluar. Ah, alah ana. Apa payah ana? Oh, gimana tu ku kong aja masuk kok aja kok kok sabun ni. Eh, kok teguk ini apa-apa. Ha. Oh. Kita tak ada biasa mengajilah mana. Tak jadi. Ah, tu maka kalau dua anggota dua kali tayang. Pas kata kita lagi. Wala yusalli dan tidak boleh semaya bihi dengan nyai bit tayamum tu. Tak boleh kita nak tak sah kita nak semaya dengan tayamum. Ha, kalau baca sekat tebal lagi illa fardhon wahidan. Melainkan yuk wei perdu yang satu. Bermakna katanya sekali kita tayamum boleh semaya satu fardu. Makna katanya fardu hak lain pula kena cedek tanah lah pula. Ha, tu kayo gecek. Pas kita tak mana ate nak keke hak ulama gecek, tak suka ngantu hak air lu buat yo boleh ke. Nah, hak ni nak ke tak boleh. Yo suruh buat lagu ni. Nah. Patu boleh buat lagi tu. Akhir lagi mama boleh dulu lah kalau gitu mah. Kalau bisa katanya di belaku satu-satu ucara, satu-satu ukara, okey? Ngeupo pak semakin ngah ulama gecek. Agok-agok atau gimak boleh buat. Boleh tak deh? Baiklah anu eh. Wicara ni. Nano kita ni dan pas ini dak rau. Tak ngaji rau bak tayamu. Pita halu. Panjaga ni tu bago hok demo nak de dengar le klik gapo nak kecek sampai tangan ini. Kei ada ja kecek ni. Tak ada. Ini kecek ni galah kan ni demo ni. Nawi boleh buat akhir jalan dah satu hari esok. Ha. Wicara harah. Boleh deh? Boleh tu bila ni? Aduh, kita duduk-duduk besok-besok dengar ni. Dia mau tayamu. Kadang-kadang ni sapu, tepat belak. Kadang-kadang ni wak saya wak tabuk, tak semacam mana ya? Yang aku lama becek. Tak supuk kadang-kadang. Tak supuk, tak bakar tadi. Betul, ya, nak ayah. Ah, kalau gitu jimak, aku mari anak minggu juga jimak. Aku jimak, aku tak bimbing mana. Ah. Aku bimbing biar. Bimbing lagi. Ah, tak ada bimbing, aku mari. Tak cak lah, kodoh lagi ni. Nah, tak ada penduduk suruh dah buat ni. Kau ni hok mari cak. Ha. Baik. Habis satu. Cuma kita duduk learningnya kalau ada yang tak tahu kita mengajak-ngajak lagi lah ni bisa mari. Nah. Anu kita tu baca kitab bagi demo ni lagi sungguh dah. Hok suka baik ni. Nampak? Ha, hok anggap akalnya kita saat ni tu pak sudah mengaji kita boleh buat amal dah. Habis. Kalau gitu nah, buku tayamum kita boleh semaya dengan sekali kita tayamum boleh sekali fardu. Ha.
Ah, kalau gitu fardu tu walau nadhran, walau kanal fardu tu nadhran. Sekalipun fardu saat itu fardu nadhran. Ya fardu ya banyak baik. Semaya, semaya fardu ada banyak. Ada. Semaya fardu kita duduk semaya sehari semalam itu lima waktu tu ya fardu kan. Tapi ada lagi baik hak fardu. Fardu apa? Fardu nadhran. Lah mana fardu nazar? Nah, kalau anak tukar berat, nakik saat itu, kita pita tak siang, itu kamu kapung tak siang, aku tahu anak nazar lagi. Kalau anakku sembuh daripada penyakit ini, cerah mutah ni, nah, aku nak semaya dua rakaat. Semaya kalau dua rakaat itu jadi wajib. Jadi fardu juga. Tapi fardu tak apa? Fardu nazar. Wajib tak? Wajib. Apa? Lepas itu dia saat itu ada belak tangi. Sekalipun fardu nazar, dia saat itu pada sekali itu. Kok fardu kalau dia gunakan satu? Kecik mudah-mudah sekali tayamu boleh sekali kan semuanya fardu sekali pun fardu itu fardu nazar habis kali ah tu pandai wahai tanya tu hantu tak apa ya kau kirim ngaji kan ya kau lagi lah masalah tu ah baik kalau gitu boleh satu fardu patu bi berapa nawafil bi berapa sunnah sunnah boleh 1000 tak apa apa sunnah tak ada wak. Ah, hak sunnah ni tu kalau ada tenwa. Sekali salik walaupun sekali tayamum. Tapi yang benawinya hak fardu ni ni benawi sekali. So ya fardu. Ingat ada tak? Ingat jimat ni. Weh, boleh tak? Ah, boleh gitu. Nah, patu dia kata lagi. Nah, wa sahha janaiza ma'a fardain. Dah sah lah. Nah, sekali semaya banyak itu beberapa kali janaiz, maya-maya. Serta dengan semaya parduso. Parduso, patu boleh kita saat ni tu beberapa kali semaya mayat. Tak ada berapa semaya mayat. Kerana apa? Kerana semaya mayat, kalau mengikut kan yang muktamad, dia kira kata semaya mayat ni kan nafli sukun dengan semaya sunnah. Sukun semaya sunnah. Yang mana tu? Nah, sambil tu kata musonehnya, nah, so kita saat ni tu semaya mayat, serta dengan sekali fardu, satu fardu. Semaya mayat boleh kita saat ni tu semaya mayat. Berapa kali pun, tak ada apa. Hanya sekali tayamum tadi. Nampak tak tu? Kau kira salah tak? Kan? Kau boleh buat tak? Ambil kan ni? Mengu dapat wa nawa wal asbabul ladhi yabtulu biha al-wudu. Kalau batal wudu, kita duduk lupah Allah. Lepas tu kita nak pelait lah. Mengu dapat ni? Kalau batal asmaya kita tu. Juga batal wudu. Juga batal tayamum. Ah, mengu dapat. Dia tak banyak ni kalau yang batal kat asmaya. Ah, hari ni habis cerita masalah tayamum. Patut ada muskilah mana buku tayamum? Ha. Ya habislah, habis kita. Tayamum. Tu. Ha, patut ada muskilah mana? Lagu mana? Ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.